Halo guys, ketemu lagi dengan Damon di sini. Dan hari ini aku mau kembali lagi baca komik ya. Dari yang kemarin kita udah baca komik webtoon, sekarang kita mau beralih ke komik Ciayu. Ya. Jadi ada yang beda dari hari ini. Jadi aku lagi cosplay nih. Sederhana ya, pakai jaket, pakai kacamata, ada topi gitu biar lebih berkarakter gitu. Ngomong-ngomong soal Ciayu ya, kita kembali lagi ke Ciayu. Kemarin aku habis dapat kabar bahwa beberapa hari yang lalu gitu, hari Rabu kalau enggak salah, itu Ciayu resmi untuk tutup ya. Sangat disayangkan sekali kalau sampai tutup. Ya mereka udah membangun dari 4 sampai 5 tahun sih bikin platform gitu. Yang awalnya bukan langsung dari komik. Ya dulu malah mereka tuh bikin dari yang macam kayak aplikasi sosial media gitu loh. Jadi tuh kayak di sosial media itu kita bisa pakai kayak karakter-karakter gitu kan, otak kita gitu. Ya tapi sayangnya dari riset mereka itu ternyata orang Indonesia lebih suka narsis, jadi tampaknya itu harus kelihatan gitu. Nah, dari situ mereka berusaha lagi bikin platform yang baru lagi, bikin komik. Dari komik itu mereka terus berhasil sampai ya terakhir tahun ini. Ya begitulah sih. Ini aku habis dapat request dari salah satu teman aku ya, yang namanya Mas Fahmi Kuka. Wait a minute. Jutaan orang bahkan tidak menyadari dulunya seorang talent acquisition manager di Ciayu ya. Dan aku pernah ketemu dia waktu masih di Batam tahun 2018 di acara Comic Connector kalau nggak salah. Ya, dia request komik judulnya Jenny ya. Jenny bukan Jenda. Ya, jadi kita langsung aja yuk baca komiknya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu penting supaya aku lebih semangat bikin karya. Oke, terima kasih. Ya, di sini aku udah buka Jendi ya. Ini Ciayu. Oke, B Ciayu Comic Original / of Life Sport. Oke, kita baca dulu sinopsisnya. Dalam komik Jendi Panggabean, Jendi merasa bahwa ia dan air adalah kesatuan. Tetapi takdir berusaha memisahkan, walau rasa kehilangan, kekalahan, dan putus asa hampir menjatuhkan harapannya. Jendi dalam komik Jendi Panggabean memilih untuk berdiri dengan dukungan keluarga dan sahabatnya untuk menjadi para swimmer kelas dunia. Ya, jadi walaupun si Ciayu ini udah pamit ya, tapi kita masih bisa baca aplikasinya ya, jadi kalian masih bisa membukanya. Bukan berarti komiknya juga mati. Ya, ini aku kemarin sempat ngecek ya di episode 1, tapi aku belum baca. Ya intinya aku tahu kalau dia itu kakinya putus, cuma aku belum tahu ceritanya seperti apa. Jadi ya, kita langsung baca aja. Oke, Ciayu Comic Original ini dibikin tahun 2018. Ya ini detail banget gambarnya. Tapi oke, ini di kolam renang, terus dia lagi duduk. Terus batin ya. Hai air. Wah, ada suara hukum gitu. Hai air, sebentar lagi kita akan bermain bersama. Di atas topanganmu, aku akan segera menari. Aku bisa merasakan setiap molekulmu bersorak menanti. Bersedia? Hai air. Ayo kita menari. Jendi Panggabean, atlet nasional Paralimpik Indonesia cabang renang. Ya, Jendi. Oke, Jendi. 15 tahun yang lalu, sesuatu telah mengubahku. Oke, mengubah hidup dan tujuanku. Oke, mereka berlari ya. Ari dan Angga dan Erik Paweka. Teman permainan Jendi. Mengubahku untuk selamanya. Jen, buruan, kamu selalu ketinggalan. Larimu kayak sipu, drop Jendi Panggabean ya. Awas ya, nanti ku kejar. Ingat ya, yang dapat bolanya duluan dikasih kemplang sama soda. Wah. 1, 2, 3. Lari, lompat. Jendi dia nggak kuat lari, tetap air. Ya dia berhenti dulu lihat air.
kalau dia air, aku tak akan kalah. Ya, ini detail banget. Oke, dalam air ceritanya. Ini jadinya renang. Ini kakinya masih ada ya di sini. Walah, kok udah deket aja? Oh, tidak. Wah, kamu orang apa belut sih? Permisi. Ya, langsung dapat bolanya. Hah. Hai, kenyangan kemplang. Jadi si belut, Jendi si belut. Kebalik-balik kok Jendi aja jadi jadi. Jendi si belut. Ya, menjamin mata ya. Terus langsung, oh, langsung flashback, langsung ke waktu saat ini. Ya, dewasa ya. Bersedia. Hei air. Akulah Jendi si belut. Cerita dalam komik ini berdasarkan kisah hidup Jendi Panggabean. Beberapa adegan dan dialog dalam komik ini didramatisasi tanpa merubah nilai cerita. Ya, jadi ini berdasarkan kisah nyata, tapi sedikit dilebihkan karena ini komik ya. Kalau memang apa itu nggak dilebihin, terus ya persis banget kisah nyata kan? Ya mending syuting aja ya kan, nggak usah dikomikin. Oh, story by Mas Fahmi ya, jadi ya request dan dia yang bikin story-nya di sini. Kerjasama sama Mas Tony. Jadi, concept art by DS Studio. Storyboard by DS Studio, production by Studio DS Studio. Oh ya, dan ini komen-komennya positif banget ya, bagus banget. Wah, cuman bisa bilang wah, keren. Pernah nih nonton Bang Jendi dan keren banget. Gak nyangka buka Jayo ya ada komiknya, mantap. Komik ini bisa meningkatkan kepercayaan diri orang berkebutuhan khusus agar tak mudah menyerah. Keren lor, salut sama tema ceritanya yang beda dari yang lainnya. Ya, next kita ke episode 2. Oke, langit dan terus renang-renang. Oke, yes, jadi mungkin, Lihat Kak Lama, jadi memimpin. Kalau si belut itu pasti bisa. Mana Kak Pratama, kakak kandung Jen? Ya, ekspresi penontonnya ya. Ayo belut, tuh telinganya langsung gede gitu, kayak dia denger. Dia langsung senyum. Beberapa orang mungkin bisa bertahan hidup tanpa cinta, tapi tak seorang pun bisa bertahan tanpa air. Aku cukup beruntung bisa memiliki keduanya. Cinta dari air dan cinta dari mereka. Jin, Bender Rival. Hah. Ya, ini kita kembali lagi di waktu masih kecil. Oh ya, dia nengok gitu kan. Di mana ini? Oh, tidak. Nah, kakinya terpotong dan darahnya mengalir di mana-mana. Wah, tidak. Oh ya, jadi penyebab si Jendi ini kehilangan kakinya itu dari kecelakaan ya. Ya dia nggak mau dikasih tahu sama orang tuanya tapi tetap ngeyel gitu. Oke, jadi kesimpulan dari komik ini keren banget ya. Ya dari alur ceritanya itu maju mundur gitu. Dia sempat flashback terus kembali ke yang masa kini gitu. Dan dia di latar belakang yang cukup bagus ya, punya teman-teman yang sangat support dan punya keluarga yang sangat sayang banget sama dia. Dan ini apa? Dia bisa sampai meraih apa itu? Ya juara gitu loh dengan kakinya yang apa satu gitu. Nah, itu kita dari situ kita jadi kayak kalau bisa ya itu pesan dari dia. Kalau bisa termotivasi gitu loh. Jadi kekurangan itu jangan menjadi suatu hambatan gitu. Kalian harus jadikan itu suatu motivasi jadi lebih baik daripada yang lain. Seperti itu. Gitu teman-teman, cukup panjang ceritanya dan menarik banget, sangat menginspirasi. Semoga kalian menyukai video ini dan kalau kalian mau request komik apa bisa tulis di kolom komentar. Aku Damanaki, mohon pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.